عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون صدق الله العظيم Saudara-saudara sekalian, segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tiada satu kata yang pantas kita ucapkan pada subuh hari ini melainkan puja dan puji syukur yang sepatutnya kita haturkan kehariban Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita dalam kehidupan di dunia ini memiliki tujuan-tujuan yang pasti buat kita semua manusia. Pertama yang sudah kita mafhum dan kita ketahui bersama Tujuan dalam kehidupan di dunia manusia dilahirkan ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 51, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illal Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tujuan yang kedua, Saudaraku sekalian, diciptakan kita dan dilahirkan dalam kehidupan dunia ini adalah untuk diuji. Diberikan cobaan, diberi ibtila. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui kedudukan dan posisi kita posisi kita semua mulai dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat siapakah kita yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan ibtila ini saudara-saudaraku sekalian ujian dari Allah Subhanahu wa taala merupakan sunnatullah undang-undang yang diciptakan Allah Buat semua manusia, sehingga tidak ada kehidupan dalam dunia ini yang tanpa ujian, karena ini merupakan proses tarbiyah, pendidikan, dan pembinaan bagi semua insan yang namanya manusia itu, supaya dia menjadi orang yang berkedudukan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibtila ini Saudaraku sekalian merupakan realita kehidupan manusia. Dan di antara realita kehidupan yang berkaitan dengan ibtila ini adalah waqi'un insani. Realitas kehidupan manusia Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat 2 Allah berfirman Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air mani yang memancar Lalu kata Allah nabtalih Kami menguji manusia itu. Allah tidak menyebut di sini hanya orang beriman saja, tapi menyebut semua manusia, sehingga kita tahu, saudaraku sekalian, ketika kita diciptakan sejak awal menjadi manusia, itu oleh Allah sudah dikehendaki untuk diberi ujian, untuk diuji. siapa di antara kita yang terbaik amalannya Allah berfirman di dalam surah Tabarok ayat yang kedua Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Dialah Allah Alladhi khalaqal mawta Yang telah menciptakan mati dan hidup Supaya Dia, Allah, menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini tidak mengatakan yang paling banyak amalannya, tapi paling baik amalannya. Seorang ulama bernama Imam Ibnul A'id mengatakan. Yang dimaksud terbaik amalannya adalah memenuhi dua kriteria. Pertama adalah yang terikhlas amalannya, yang kedua adalah paling benar amalannya. Jadi, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang paling ikhlas, tidak ada dalam kehidupan dunia ini yang tanpa ujian baik dia seorang mukmin, orang yang beriman pada Allah ataupun orang kafir. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya memiliki perbedaan antara orang beriman dan orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa 104 Wala tahinu fi qaum In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarju wa tarjun minallahi ma la yarjun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu lemah dan merasa hina di dalam mengejar satu kaum yaitu orang-orang kafir. Jika kamu merasakan sakit atau luka-luka, fa innahum ya'lamuna maka sesungguhnya mereka orang-orang kafir juga mengalami luka-luka dan menderita yang sama kama taklamu seperti kalian itu luka-luka atau menderita bedanya kata Allah wa tarjun min Allah kamu memiliki harapan kepada Allah mala yarjun sementara mereka tidak memiliki harapan dari Allah Subhanahu wa taala Jadi sejak awal pertempuran atau peperangan antara orang kafir dengan orang beriman itu orang beriman sejak awal pertempuran itu sudah menang. Karena dia orang beriman mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala terlepas dari apakah dia itu menang atau kalah dalam kehidupan dunia. Orang kafir itu pasti kalah, dan dia baik. Dia itu menang ataupun kalah dalam kehidupan dunia karena dia tidak boleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, saudaraku sekalian, orang mukmin di dalam menghadapi ujian ini seharusnya biasa-biasa saja, sebab... Ujian itu adalah hal kecil dalam kehidupan orang-orang beriman. Mengapa demikian? Karena obsesi seorang mukmin adalah bagaimana dia mendapatkan surga dan tidak dijadikan kenikmatan yang sempurna dalam kehidupan dunia kecuali dalam kehidupan surga kelak nanti di akhirat. Karena itu Rasulullah SAW di dalam doanya Allahumma la aisha illa aisha al -akhrah. Ya Allah tidak ada kehidupan yang sesungguhnya Melainkan kehidupan yaitu di akhirat kelak nanti Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sekali lagi karena obsesi orang beriman adalah bagaimana mendapatkan surga jannatun na'im Begitu besarnya nikmat surga maka ujian dalam kehidupan dunia itu adalah semuanya kecil bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru yang dikhawatirkan bahkan Rasulullah berlindung pada Allah ada ujian yang besar sekali sehingga Rasulullah itu Berdoa mohon perlindungan pada Allah. Allahumma la taj'al musibatanafi dinina. Ya Allah jangan kau jadikan musibah kami ini menimpa agama kami. Jangan kau jadikan musibah kami ini ya Allah mengenai agama kami. Wala tajal dunya akbar Jangan kau jadikan dunia ini sebagai obsesi terbesar bagi kami. karena obsesi terbesar bagi kehidupan kaum muslimin dan orang-orang beriman yaitu di surga kelak nanti inilah saudara, saudara sekalian karena begitu besar nikmatnya dalam kehidupan akhir itu surga orang-orang beriman ujian apapun dalam kehidupan dunia ini adalah kecil sekali Karena itu dalam hadis Nabi SAW menceritakan kepada kita Ada orang-orang yang diberikan kesusahan Penderitaan dalam kehidupan dunia Namun orang ini soleh Orang yang ahli ibadah Hidupnya penuh cobaan Penuh penderitaan dan kesusahan terus menerus Ketika di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan surga, oleh Allah ditanya apakah kamu pernah merasakan duka, nestapa, penderitaan dan kesusahan dalam dunia? Dia menjawab, tidak pernah merasa susah. Namun sebaliknya orang yang durhaka kepada Allah dalam kehidupan dunia, bahkan dia tidak pernah dapat ujian, jarang kena bala. Tapi dia durhaka, tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, nikmat saja yang dia dapat dalam kehidupan dunia. Ketika di akhirat saudaraku sekalian, dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Apa pernah merasakan nikmat dunia?" Dia menjawab, "Tidak pernah." Ini saudaraku sekalian. Jadi obsesi orang-orang beriman adalah bagaimana mendapatkan surga Jannatul Na'im. Dan Allah Subhanahu wa taala Menyebutkan di antara rahasianya Allah menyebut ujian ini adalah kecil bagi orang beriman, sampai Allah menyebutkan di dalam Surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ Allah, الْخَوْفِ وَالْجُوءِ Allah, 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 وَالْأَنْفُسِ Allah, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Allah, إِذَا Allah, Allah, Qalu inna Kata Allah sungguh Kami akan menguji kalian bisayin Di dalam bahasa Arab bisayin ini dibentuk dalam bentuk nakirah. Ini dalam maksud Allah menyebutkan nakirah ini bisayin ini itu tujuan untuk mengecilkan jadi sedikit kecil saja remeh ujian dalam kehidupan dunia ini. Jadi besarnya ujian dalam dunia Allah menyebutnya sebagai ujian yang sedikit dibandingkan siksa nanti dalam kehidupan akhirat kelak. Karena sekali lagi obsesi orang-orang beriman adalah akhirat dunia bukan segala-segalanya. Saudara sekalian berbeda dengan orang yang kufur kufur nikmat diuji oleh Allah dengan sesuatu yang sedikit tapi merasa besar makanya Allah tidak menyebut bisayin di dalam sebuah ayat an-nahl -An ayat 112 wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha rogadan min kulli makanin fakafarad bi'an umillah wal khawfi bimakan Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri yang aman dan tenteram, rizkinya mengalir dari segala penjuru. Namun kata Allah, fakafarud bi an umillah. Penduduknya kufur terhadap nikmat-nikmat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kata Allah? faada Allahu libasal ju'. Allah hendak merasakan kepada mereka yaitu siksaannya libasal dengan pakaian lapar. Allah tidak menyebut bisain tapi libasal seperti pakaian yang menutup ke seluruh tubuh saking banyak atau besarnya. Jadi orang kufur nikmat saudaraku sekalian, karena ujian sedikit saja anggapannya sangat besar seolah-olah tidak ada tandingannya sedikit saja ujian seolah-olah tidak ada duanya karena itu Rasulullah SAW kalau melihat umatnya ini diuji dengan susah dalam kehidupan dunia itu Rasulullah SAW tidak begitu sedih biasa saja ya tapi Rasulullah SAW itu sedih dengan umatnya yang tidak mau beriman rusak akidahnya berakhlak buruk sehingga saudara sekalian pernah Rasulullah SAW dengan para sahabat pada periode dakwah di Mekah itu disolir di embargo di boykot oleh orang-orang kafir sampai mau beli tidak dilayani kemudian pindah di sebuah lembah syi'ib sehingga mereka Nabi dan sahabat itu pernah memakan makanan daun-daunan kurma sampai kotoran seperti kotoran kambing. Ya? Itu ujian-ujian dunia. Ya Rasulullah merasa biasa. Jadi merasa biasa ketika mendapati sahabat-sahabat diuji dengan krisis ekonomi. Itu biasa krisis moneter, itu biasa. Tapi yang paling ditakutkan, ini orang beriman tidak takut dengan krisis ekonomi, tidak takut dengan krisis moneter. Yang paling ditakutkan oleh umat Islam adalah krisdayanti. Ini singkatan maksudnya ya, bukan melihat wajah Krisdayanti, bukan. Krisis iman yang ada dalam hati. Kalau sudah krisis akidah oh ini ujian berat sampai kita sulit nanti bertauhid karena dipaksakan paham-paham liberal paham-paham kesyirikan ateisme komunisme ya oh, ini ujian berat ya itu krisis iman di dalam hati nanti saudaraku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala karena krisis terbesar adalah krisis iman atau fitrah. Krisis iman inilah yang akan melahirkan krisis-krisis yang lain, termasuk krisis keuangan atau moral. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ibtilah ini merupakan sunnatullah dalam kehidupan umat manusia. Yang kedua, ibtilah ini termasuk waqi'un imani ya. ujian yang sebagai realita keimanan jadi bukan hanya orang beriman juga orang kafir namun saya katakan bahwa orang beriman itu beroleh rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala tiap orang mukmin pasti diuji sebab iman bukan sekedar pengakuan lesan tapi iman harus diterjemahkan di dalam semua sisi kehidupan untuk apa? untuk mengetahui mana orang mukmin yang benar dan mana orang mukmin yang hanya mengaku-ngaku beriman tapi dia dusta. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasibannasu ayyutraku Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, mengatakan, "Kami telah beriman sementara mereka belum diuji." Jadi, ini untuk menunjukkan pastinya ujian, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perangkat di dalam ayat ini dengan istifham, dengan kata tanya, "Apakah manusia mengira?" Mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, padahal mereka belum diuji. Ya, nah, dengan pertanyaan ini, biar semua manusia, termasuk orang-orang beriman, itu mengingat ketika mendengar ayat ini dengan sebuah pertanyaan. Ya, apakah mereka mengira manusia itu mengira? Dibiarkan begitu saja mengatakan bahwa kami telah beriman, sementara mereka itu belum diuji. Namun saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak semua ujian bagi orang mukmin ini berupa keburukan seperti meninggal dunia, kemiskinan, penderitaan dan sakit ya. Ujian bisa berbentuk kesenangan. Orang itu menjadi popularitas terkenal menjadi masyhur ini diuji oleh Allah dia tetap komitmen dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala apa tidak ya bahkan orang yang sudah menikah bisa menegakkan kehidupan rumah tangga itu kenikmatan namun dia diuji ya dia dalam kehidupan rumah tangganya bisa tidak menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ujian. Makanya cobaan dan kesenangan itu kadang lebih berat. Cobaan dengan kesenangan ini kadang lebih berat dan lebih sulit daripada ujian kesusahan atau penderitaan. Karena umumnya manusia itu menganggap kalau ujian itu mesti tidak enak ya. Krisis keuangan, sakit, penderitaan, kebakaran itu itu dianggap ujian tapi kalau dengan kenikmatan yang banyak tidak dianggap sebagai ujian oleh manusia sehingga kalau kena ujian berupa kenikmatan dari Allah jarang lulus ini saudara sekalian manusia salah paham dikiranya ujian itu cuma kenikmatan saja jadi Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 wa nablukum fitnah dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan ya ini kata Allah dalam Al-Anbiya ayat 35 dan pelajaran bagi kita semua saudara sekalian Allah menyebutkan kisah Bani Israel itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan dari belenggu penjajahan Fir'aun saat itu oleh Allah ya diberi kenikmatan diselamatkan bisa eksodus diberangkan dari bumi Mesir menuju Palestina itu kenikmatan oleh Allah disebut apa balaun azim bala ya ujian yang sangat besar kita perhatikan di dalam surah Ibrahim ayat 6 kata Allah wa id qala musa ni'matallahi alaikum Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Ingatlah kalian nikmat Allah atasmu It min ali Ketika dia Allah telah menyelamatkan kalian dari penjajahan Fir'aun dan keluarganya dan bala tentaranya Dia telah menyiksamu Mereka telah menyeksamu dengan siksaan yang amat berat, yang pedih. Wa yudabihuna abnaakum. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki. Wa yasahyuna nisaakum. Dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum Yang demikian itu adalah bala' cobaan ujian yang besar dari Tuhan kalian. Ini kenikmatan ini disebut sebagai bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang umat Islam ya diuji sampai kemudian dikriminalisasi ulamanya ya. Dan umat Islam dihadapkan dengan Perpu nomor 2 tahun 2017 ya. Itu saudara sekalian, ini ujian semua. Nanti kita berkata, enggak enak ya zaman sekarang ini ya. Kenapa saya tidak dihidupkan oleh Allah di zamannya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman? Itu kan enak kita bisa beribadah ya. Lo belum tentu saudara sekalian. Kalau kita dihidupkan di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, bisa jadi kita itu justru tidak ikut Nabi dan sahabat malah justru ikut Abu Jahal ya. Loh, kalau Allah menguji sekarang kita seperti ini, itu berarti kita oleh Allah diberikan kemampuan. Jadi harus terus-menerus kita hadapi ya. Jadi dengan dicekokkan paham liberal, komunisme ya. Bahkan nanti mau dibuang kolom agama di KTP, macam-macam bahkan mau dihilangkan pelajaran agama ya karena tidak manfaat untuk bangsa dan negara katanya mau dilegalkan LGBT Masya Allah ya ini walaupun tidak enak ini ujian yang pasti kita mampu oleh Allah akan diberikan kemampuan ini sudah saatnya umat Islam itu bangkit jadi saudara sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi kenikmatan itu juga ujian Makanya, seorang ketika pendukungnya banyak, ya, ketika pendukungnya misalnya banyak, itu berhati-hati, ini kenikmatan. Kalau ketika pendukungnya sedikit, sering minta tolong pada Allah, berdoa, minta bantuan, minta kekuatan, supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah banyak pendukungnya, ini kenikmatan, ya, itu banyak jamaahnya lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Muncul persepsi atau asumsi yang salah ketika Allah menolongnya itu disebab disebutkan pertolongan itu disebabkan karena kecerdasan kita. Karena manajemen dakwah kita. Karena ini strategi yang ulung. Lupa ini adalah kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dalam kehidupan kita yang penuh ujian itu ada waqi'un mi'yari, ada standarisasi. Karena standarisasi ini juga merupakan sunnatullah. Orang yang lulus perlu standar ujian. Tanpa ini orang mukmin yang hidupnya itu akan amburadul ya tidak jelas dan tidak pasti namun siapa saudaraku sekalian yang patut kita jadikan acuan sebagai orang yang kuat di dalam beragama imannya sangat tangguh ya ini berarti standarnya harus tahu kita lihat saudara sekalian adalah orang yang paling kuat imannya adalah para nabi dan para rasul nabi saw mengatakan Asyadun nas balaan Al-anbiya Summa salihuna Summa al-amsal fal-amsal Kata Nabi dalam riwayat hadis Ahmad Manusia yang paling berat balanya ujiannya adalah para Nabi dan Rasul Summa salihun Kemudian orang-orang soleh Summa al-amsal dan yang semisal Fal-amsal dan yang semisal yang dan seterusnya ya. Kata Nabi dalam hadis ini rajulu ala ini seorang itu diuji menurut kadar agamanya. salabah dan jika agamanya itu kuat zidalahu fil bala dia akan ditambahkan baginya ujian-ujiannya. Orang kemudian mengatakan, oh kalau gitu nggak usah kuat-kuat ya agamanya, biar nggak dapat ujian. loh ini sebagai standar kelulusan. Jadi kelulusan seorang ini ada nilai dari Allah Subhanahu Wa Taala dan acuannya adalah dari teladan para Nabi dan Rasul. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diuji seorang ini sesuai dengan kapasitas agamanya. Jadi, standarisasi ini sangat penting untuk melihat kualitas agama seseorang. Jadi, untuk mengingatkan kita juga, kalau datang satu ketika ujian kepada kita, mestinya sambutlah dengan penuh kegembiraan, karena ini Allah hendak menilai kita, saudara sekalian. Memang, ibaratnya, kalau... Buah kelapa ini, ya, itu diambil dari pohon kelapa yang tinggi sampai jatuh berbunyi keras. Lalu, kemudian kulitnya dirobek-robek. Ibarat kita, itu sudah kesakitan, udah jatuh dari atas ke bawah yang berbunyi keras dirobek-robeknya. Kulit kelapa dan batoknya dipecah itu kesakitan terus setelah batoknya dipecah daging kelapanya ini diparut ya. kalau kita sudah aduh-aduh ya. Ya, dengan penderitaan jadi daging kelapanya diparut setelah diparut sih Diperas diperas ini keluar santannya yang enak inilah kualitasnya jadi saudaraku sekalian proses pembinaan kalau orang itu diuji dari Allah Subhanahu Wa Taala mestinya sambutlah dengan gembira. Jangan kita mengatakan iyo kon mek ngomong aye, lakonono katanya gitu ya. loh ini memang realita ya kehidupan manusia memang oleh Allah diuji. Berarti ini kalau kita diuji Bersabarlah, karena ini sinyal-sinyal pertanda akan naiknya kualitas dan derajat seseorang dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, saudara-saudara sekalian, akan kuat bila mana kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ujian atau bala itu dengan doa itu selalu berkompetisi sampai hari akhirat, sampai akhir kehidupan kita, berkompetisi. Jadi bala ujian itu akan datang seperti datangnya anak panah dan kita punya tameng yaitu doa. Selama diluncurkan anak panah yang terus-menerus dan kita memiliki tameng, itu akan menjadi kuat kita ya. Bisa menolak ujian-ujian itu bahkan kalaupun kita dapat ujian kita berteguh dan kita sabar berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat kita kuat saudara, saudara sekalian adalah doa. Yang buat kita ini dewasa adalah memiliki masalah-masalah yang perlu kita ketahui keluar dari ujian-ujian. Yang membuat kita ini maju Saudara, -saudara sekalian adalah usaha yang keras yang membuat kita hancur adalah putus asa yang membuat kita ini semangat saudara-saudara adalah harapan dan impian dan harapan yang besar tidak ada lagi kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kata Allah wa ila rabbika farghab dan kepada Rabbnya lah kamu selalu berharap ya berharap kebaikan-kebaikan. Inilah saudara, saudara sekalian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.